Halo semua, pada video kali ini saya akan menceritakan satu saham like investasi di mana perusahaan ini merupakan perusahaan dengan neraca yang sangat sehat, posisi kas yang besar, serta juga rajin membagikan dividen Bapak Ibu ya, dengan dividen payout ratio yang juga sangat besar. Sehingga menurut saya sangat menarik untuk teman-teman investor retail yang ingin berinvestasi pada saham ini. Nah, selain daripada itu, menariknya adalah dari sisi view technical, saham ini menurut saya sedang berpotensi mengalami namanya reversal trend, Bapak Ibu. Apa itu reversal trend? Reversal trend adalah sebuah kondisi di mana pergerakan harga saham tersebut sudah keluar dari tren turunnya, sehingga jika nantinya terkonfirmasi valid, maka saya cukup yakin pergerakan harga saham ini tidak akan sementara, Bapak Ibu ya. Jadi pergerakan naiknya akan cukup kuat. Oke, untuk video ulasan kali ini saya akan bagikan dalam dua part, di mana pada bagian pertama ini sifatnya hanya sharing informasi saja mengenai fakta-fakta fundamental, prospek serta tantangan usaha daripada perusahaan ini ke depannya. Dan pada bagian kedua saya akan mengulas lebih detail mengenai laporan keuangan kuartal 2 2020 daripada perusahaan ini untuk nantinya kita gunakan dalam simulasi valuasi wajar menggunakan enterprise value. Oke, langsung saja kita mulai dengan paparannya. Jadi perusahaannya adalah perusahaan ITMG Bapak Ibu ya, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, merupakan sebuah perusahaan coal terkemuka di Indonesia ya, dengan kepemilikan saham oleh Banpu Limited ya, yang merupakan sebuah perusahaan tambang asal Thailand ya, sebesar 65%. Jadi bisa kita katakan bahwa memang Indo Tambang Raya Megah ini merupakan perusahaan asing Bapak Ibu ya, dengan kepemilikan public share sebesar 35%. Oke, sedikit highlight mengenai ITMG Bapak Ibu. Jadi ITMG ini memiliki cadangan batu bara sebesar 335 metric ton sampai dengan video ini dibuat ya. Di mana dari kapasitas produksi ITMG jika kita hitung maka bisa berproduksi hingga 14 sampai 15 tahun ke depan. Jadi masih cukup aman ya untuk kondisi cadangan batu bara daripada ITMG. Dari sisi ITMG sendiri juga sudah memiliki beberapa tambang besar, di antaranya adalah Indominco, Turbaindo dan juga Barento. Dengan produk spesifikasi mereka adalah tambang batubara high grade kalori ya. Apa itu tambang batubara kalori tinggi? Ini merupakan produk yang secara khusus diperuntukkan untuk kebutuhan pemurnian Bapak Ibu ya, pemurnian baja untuk kebutuhan industri smelter. Jadi memang produknya ini niche market ya, market khusus ya, sehingga memiliki harga yang jauh lebih tinggi. Dan kalau saya tidak salah nih harganya kurang lebih itu 2 kali lipat dibandingkan harga thermal coal secara umum ya. Nah kalau Bapak Ibu lihat spesifikasi untuk high grade kalori adalah sekitar di atas 5.500 ke atas sampai dengan 6.000-an ya. Nah beda dengan thermal coal yang memang kalorinya lebih rendah. Jadi kalau dilihat dari sisi sini Bapak Ibu ya, dengan tren semakin banyaknya beroperasinya smelter di Indonesia, maka seharusnya ITMG sebagai produsen kalori tinggi itu akan mendapatkan keuntungan kalau menurut saya ya. Oke, berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan rencana perusahaan pada tahun 2020 ini ya. Target volume produksi batubara diperkirakan di level 20,1 juta metric ton, di mana memang volume ini lebih turun dibandingkan volume produksi tahun 2019, dengan volume penjualan batubara juga mengikuti ya, lebih rendah yaitu sebesar 22 juta metric ton dibandingkan tahun 2019. Ya, ini hal yang wajar sih Bapak Ibu ya. Jadi perusahaan membuat perencanaan bahwa volume produksi mereka serta penjualan batubara mereka mengalami penurunan. Ya, karena memang tren permintaan batubara masih menurun ya, belum sebaik 2019 dan 2018, diperparah lagi dengan adanya pandemi COVID. Jadi memang wajar perusahaan menurunkan target produksi serta penjualan mereka. Nah, belanja capex juga secara otomatis mengikuti Bapak Ibu ya, hanya dicadangkan sebesar 49,9 juta dolar dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 121 juta US dolar ya. Jadi ini wajar sih ya, menurut saya malah merupakan strategi yang baik karena ini adalah proses penghematan. Nah, berikutnya juga tetap strategi penjualan masih menyasar pasar ekspor utama seperti Cina dan Jepang ya, yang tidak bisa dipungkiri merupakan sumber income utama bagi pada ITMG ya. Khususnya juga Jepang ini merupakan pasar daripada batubara kokas, batubara high grade kalori yang sangat besar ya, karena memang industri pengolahan baja di Jepang ini cukup maju Bapak Ibu. Nah, selain daripada itu perusahaan juga mencoba menjajaki pasar baru ya, dan ini sudah dilakukan sih ya sejak awal tahun ya, di mana memang menyasar pertumbuhan atau ekspor kepada negara Vietnam dan juga negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ya khususnya memang di Vietnam yang memang saat ini sedang berkembang proses industrinya Bapak Ibu. Nah, selain daripada itu perusahaan juga akan mulai memfokuskan Bapak Ibu ke penjualan batubara domestik untuk kebutuhan smelter. Ya, jadi seperti yang saya informasikan tadi, ini smelter diperkirakan dari informasi yang saya dapatkan pada website ISDM ini terdapat 4 smelter besar yang akan beroperasi pada tahun 2020. Jadi menurut saya ini merupakan rencana bisnis yang baik ya daripada perusahaan ITMG untuk menyasar kebutuhan ini, karena memang kondisi atau spesifikasi batubara ITMG cocok Bapak Ibu untuk kebutuhan smelter. Jadi dengan high grade kalori itu proses pembakarannya akan lebih bagus dan menghasilkan ampas yang lebih
kecil ya, istilahnya, jadi sangat cocok digunakan untuk mesin daripada smelter serta pengolahan baja seperti itu. Nah, perusahaan juga menargetkan akan terjadi pengurangan biaya stripping ratio, overhead cost, biaya kontraktor dan lain sebagainya dengan target beban pokok turun di 2020 sebesar 15% dibandingkan 2019 ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang tagline-nya daripada ITMG di tahun 2020 adalah efisiensi Bapak Ibu ya. Jadi efisiensi dan langkah cermat dalam proses produksi serta penjualan batu bara mereka, sehingga diharapkan perusahaan tetap dapat mencetak laba bersih Bapak Ibu setidaknya ya. Jadi tidak akan mengalami rugi sehingga tetap bisa memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dengan realisasi kinerja kuartal 1 2020 daripada ITMG. Untuk produksi batu bara sendiri sebesar 4,5 juta ton atau turun 22,4% ya, dengan target volume penjualan sendiri itu 5,8 juta metric ton atau sudah 23% dari target 22 juta metric ton. Ya, untuk kontrak penjualan batu bara sudah mencapai 80% dari target. Nah, ini menariknya Bapak Ibu ya. Jadi dari positioning kuartal 1 saja ini sudah 80% dari target. Artinya perusahaan ini sudah mampu mensecure pendapatan mereka pada tahun 2020 ini. Jadi memang sisanya hanya diserahkan kepada market ya Bapak Ibu ya. Jadi kepada bagaimana harga pergerakan daripada harga batu bara yang memang ini tercatat turun Bapak Ibu ya sebesar 17% dari level 71 dolar per ton ke level 58,7 per ton. Jadi hal ini memang tidak bisa diatur oleh ITMG. Yang ITMG bisa atur atau ITMG bisa kejar adalah target penjualan mereka yang sudah 80%. Jadi hal ini memang sudah merupakan sebuah indikasi bahwa perusahaan ini sangat baik ya. Ya, berpotensi lah labanya untuk positif dengan catatan proses efisiensi internalnya mampu berjalan dengan baik. Oke, untuk CAPEX sendiri ya memang ini dilakukan atau dibelanjakan secara hati-hati juga ya, karena memang mereka tidak memboost produksi terutama di kuartal 1 dan kuartal 2. Itu memang mereka hanya fokus untuk pembelian peralatan dan mesin ya. Jadi perusahaan benar-benar menjaga tingkat spending mereka agar arus kas mereka terjaga. Ya, memang mengalami penurunan pendapatan dan juga laba hingga 61%, memang ini satu hal yang tidak bisa dihindari dengan adanya penurunan permintaan batu bara serta penurunan harga batu bara. Oke, sekarang kita lihat bagaimana perbandingannya ya, diferensiasinya yang terjadi antara kuartal 1 dan kuartal 2. Pada video part 1 ini saya hanya ingin memberikan penglihatan ataupun informasi mengenai diferensiasi ataupun improvement ataupun downside daripada kuartal 1 dan kuartal 2, sedangkan untuk ulasan lebih detail mengenai laporan keuangannya akan ada di part 2 Bapak Ibunya. Nah, produksi batu bara sendiri pada kuartal 2 ini memang mengalami penurunan sedikit ya, sebesar 4,4 juta ton batu bara dibandingkan kuartal 1 yang 4,5 ya. Ini memang diindikasi karena curah hujannya juga tinggi. Ya, sehingga secara otomatis pendapatan atau penjualan tetap mengalami penurunan ya, dengan diikuti dengan penurunan laba bersih. Harga jual batu bara juga masih mengalami penurunan meskipun sudah tidak se-ekstrim pada kuartal 1 yaitu di harga 55 dolar per ton. Sehingga kalau kita lihat kinerja Q2 sendiri sedikit lebih baik ya, karena marginnya ini hanya turun sedikit Bapak Ibu. Laba bersihnya turun 2% dibandingkan Q1 2020. Jadi kalau saya lihat ini proses efisiensinya, proses kecermatan ataupun proses berhati-hatinya daripada ITMG ini sudah menunjukkan hasil ya. Jadi memang untuk CAPEX ini juga terlihat ini kan hanya 11 juta US dollar ya, hanya sebesar 22% dari CAPEX 2020. Jadi proses kehati-hatian mereka ya untuk tidak memaksakan produksi di tengah penurunan permintaan serta curah hujan yang sangat tinggi ini sangat baik ya, sehingga mampu membuat efisiensi cost mereka dengan sangat baik, memberikan trigger positif pada arus kas secara khusus nih, dan tercatat ternyata mampu bertumbuh 16% dibandingkan tahun 2019 ya. Jadi di tengah pendapatan yang menurun, di tengah harga batu bara yang menurun, tetap perusahaan mampu mencatatkan Bapak Ibu net cash operation flow ini sebesar 16%, lebih baik dibandingkan 2019. Ini luar biasa Bapak Ibu menurut saya, proses efisiensi yang dilakukan oleh ITMG. Dan menariknya lagi pada kuartal 2 2020 ini sudah kontraknya sudah mencapai 87% ya, artinya perusahaan sudah mensecure 87% dari target penjualan mereka pada tahun 2020. Jadi seharusnya Bapak Ibu sebagai investor ITMG seharusnya sudah agak sedikit lega, karena memang dengan kondisi seperti ini seharusnya ITMG tetap mampu mencatatkan laba Bapak Ibu ya. Memang terjadi beberapa kendala dalam hal pengiriman kapal dan sebagainya, tapi saya baca ini perusahaan sudah menemukan solusinya kok. Jadi tetap akan dikirimkan batu baranya dan otomatis tentu pendapatan itu akan didapatkan oleh ITMG. Nah, berikutnya yang penting ingin saya sampaikan pada video part 1 ini adalah mengenai prospek perusahaan Bapak Ibu ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, terjadi penurunan produksi oleh berbagai macam produsen batu bara dalam negeri termasuk juga oleh ITMG ya, sehingga hal ini tentu saja akan berpotensi meningkatkan harga batu bara ke depannya ketika terjadi namanya pembukaan lockdown ekonomi.
ya, di mana memang saat ini sudah terjadi pembukaan lockdown ekonomi, sehingga roda ekonomi khususnya di negara China dan Asia Tenggara sudah mulai kembali berjalan. Dan tentu saja hal ini kita berharap akan ada permintaan kembali batu bara, ya Bapak Ibu ya, karena bagaimanapun pembukaan roda ekonomi akan membuat atau memicu konsumsi energi yang tentu saja kalau negara-negara tersebut sebelumnya memiliki stok batu bara yang masih cukup tentu akan segera habis ya, karena memang sebelumnya mereka benar-benar stop impor Bapak Ibu. Jadi ya pasti tentu saja akan cepat untuk dikonsumsi dan otomatis akan meningkatkan kembali permintaan pada kuartal 3 dan kuartal 4 secara khususnya. Ya sehingga kita bisa punya view bahwa kuartal 3 dan kuartal 4 ini seharusnya harga batu bara bisa membaik. Ya, penurunan capex sebesar 30% ini juga dilakukan. Jadi dari capex yang 49 juta US dollar tadi Bapak Ibu sudah diputuskan akan dikurangkan sebesar 30%. Ya, jadi perusahaan fokus untuk meningkatkan arus kas perusahaan mereka untuk menjaga kemampuan kas mereka dan mengurangi beban personal ya. Jelas ini sebuah langkah yang menarik, sebuah langkah yang bagus di tengah masih terjadinya penurunan permintaan batu bara. Ya meskipun ada sedikit nanti peningkatan permintaan pada kuartal 3 dan kuartal 4, tapi tetap menurut saya itu belum akan mengembalikan tingkat permintaan dibandingkan tahun 2019 maupun 2018. Oke, berikutnya pada pembangunan solar PV hybrid power plant dengan kapasitas 3 MW. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman bisa memperhatikan ya bahwa bagaimanapun saat ini tren perusahaan-perusahaan coal ini sudah memasuki bisnis namanya pembangkit listrik Bapak Ibu ya, dan juga masuk dalam bisnis namanya renewable energy ya, bisnis energi terbarukan. Hal ini tentu saja menurut saya kesempatan yang sama akan diambil oleh TMG ya, di mana mereka sudah menjalankan pilot projectnya ya dengan membangun hybrid power plant ini sebesar kapasitas 3 MW, di mana kalau kita lihat dari sisi Banpu Limited sendiri ya, merupakan induk mereka ini sudah memasuki bisnis power plant sejak tahun 2015. Dan secara berkala ini sudah masuk dalam bisnis energi terbarukan. Jadi seharusnya ITMG sebagai anak usaha nantinya akan mengikuti jejak daripada induk usahanya ya. Kita tinggal melihat saja sih ke depannya. Karena dengan positioning kas yang sangat kuat dari ITMG, menurut saya ini sangat mudah ya ITMG untuk mengakuisisi ataupun membangun sebuah power plant. Seperti itu ya. Nah kemudian prospek berikutnya yang menarik adalah penjualan batu bara untuk kebutuhan smelter dalam negeri terus meningkat ya. Nah, seperti yang saya bilang di awal ya. Jadi dengan beroperasinya 4 smelter di tahun 2020 dan juga tidak menutup kemungkinan smelter-smelter lain pada tahun-tahun berikutnya, ini akan menjadi pasar utama nih bagi TMG di tahun 2020 ini Bapak Ibu ya. Karena memang harga penjualan ini tentu akan baik ya. Karena tidak akan murah nih penjualan kalori tinggi. Ya, ini bisa mensecure kembali penjualan di TMG di tahun 2020 dan juga tahun-tahun depannya. Menurut saya perspektif perusahaan ini sangat baik. Ya, dan yang menariknya Bapak Ibu, saya mendapatkan sebuah informasi bahwa pada Q3 2020 perusahaan menargetkan produksinya meningkat ya sebesar 5,1 juta ton. Jadi tadi kalau dari yang Q1 4,4, Q2 4,5 dan sekarang di Q3 5,1. Yang secara khusus ini akan dikontribusikan oleh dua tambang anak usaha mereka yaitu Turbaindo dan Barinto yang ditargetkan produksinya naik 30% serta 50% dibandingkan Q2 2020. Jadi sederhananya Bapak Ibu, kita sudah bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa di Q3 2020 seharusnya ITMG akan mengalami improvement ya. Ya. Mungkin saya tidak bisa bilang pendapatannya mengalami peningkatan, tapi akan lebih baik secara margin dibandingkan kuartal 2. Ya, itu saja sekali lagi membuat berita yang bagus ya untuk teman-teman mungkin yang sudah memiliki saham ini, yang sudah berinvestasi, maka harusnya tetap bisa hold. Ya. Oke, berikutnya yang tidak kalah penting yang ingin saya highlight adalah mengenai kontraknya tadi Bapak Ibu ya, yang sebesar 87% itu. Jadi sebesar 87% kontrak mereka itu sudah difikskan atau dikontrak dengan harga tetap sebesar 67%. Apa sih kelebihannya? Kelebihan adalah berarti ITMG tidak akan terlalu banyak pengaruhnya lagi dengan pergerakan harga batu bara yang memang saat ini masih cenderung turunnya dalam waktu yang dekat ini Bapak Ibu. Sehingga menurut saya perusahaan akan lebih diuntungkan ya, karena mereka mampu mensecure pendapatan mereka sehingga dalam hal proyeksi ke depannya itu lebih mudah dilakukan. Ya di antara sisanya 20% itu memang masih belum memiliki kontrak harga, jadi memang dia floating ya Bapak Ibu, mengikuti indeks acuan daripada batu bara. Oke. Tentu yang tidak luput juga saya sudah mengambil sedikit highlight mengenai informasi Newcastle Coal Price yang memang merupakan indeks acuan batu bara dunia. Dan ini saya lihat secara kontrak ya dari tahun 2020 ke 2021 setahun ke depan Bapak Ibu ini trennya meningkat. Ya jadi harga kontrak batu bara ini mengalami peningkatan. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya batu bara tetap akan masih menjadi salah satu komoditas yang dicari Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena batu bara ini mudah mengolahnya Bapak Ibu. Jadi istilahnya Bapak Ibu kalau menemukan cadangan batu bara itu tinggal istilahnya tinggal digali saja. Tidak perlu banyak proses ketika digali, tinggal diangkut lalu tinggal dijual atau diantarkan di shipping ke negara-negara tujuan. Jadi memang tidak berbeda dengan minyak yang perlu proses dulu lain dan sebagainya. Jadi batu bara ini masih menjadi kebutuhan
yang dicari Bapak Ibu ya, ketika sebuah negara atau sebuah konsumen itu membutuhkan kebutuhan energi dengan cepat, ini batubara akan jadi pilihan utama Bapak Ibu. Sehingga menurut saya ini, kalau melihat seperti ini, banyak negara-negara yang mungkin cadangan batubaranya sudah menipis sehingga mereka melakukan kontrak jangka panjang ya, sehingga otomatis harganya akan bergerak naik. Dan kalau saja harga batubara bisa bertahan di level $60 kembali, saya rasa ini akan ada IPO lagi nih untuk saham-saham coal di Indonesia ya. Selain ITMG juga masih banyak saham-saham lain yang juga akan ikut terapresiasi harganya. Oke, di luar daripada itu ada satu informasi juga yang menarik Bapak Ibu ya, kalau saya dapatkan, di mana dengan tren penurunan harga batubara yang terus-menerus terjadi, ITMG juga sebagai perusahaan mau tidak mau harus memiliki solusi lain ya, di mana saat ini mereka sudah punya rencana Bapak Ibu, jadi sudah disounding bahwa mereka akan masuk ke bisnis pertambangan mineral lain, dan kemungkinan besar itu adalah tambang emas ya. Karena kalau Bapak Ibu baca di sini, ini memang harga emas kan terus mengalami peningkatan, dan juga tren juga nih Bapak Ibu ya, selain power plant, ternyata perusahaan coal juga mulai memasuki tambang emas ya. Nah, sepertinya memang merupakan sebuah prospek kedepannya bagi perusahaan-perusahaan coal. Nah, dengan cash positioning sebesar $207, artinya dengan dana hampir 3 triliun, menurut saya tidak akan sulit sih bagi perusahaan sebesar ITMG ini untuk mengakuisisi tambang lain seperti itu ya. Jadi mereka sudah punya kompetensi dalam hal penambangan, mungkin mereka hanya perlu belajar bagaimana mengolah emas dan sebagainya ya. Mereka bisa cari strategi partner dan juga sebagainya agar nanti proses akuisisi dan proses bisnisnya bisa berjalan lebih baik. Oke, yang tidak luput juga dari satu hal yang saya ingin informasikan adalah mengenai dividen yield Bapak Ibu. Jadi perusahaan ini secara konsisten ya, merupakan salah satu perusahaan yang mampu membagikan dividen dengan sangat tinggi ya. Dengan dividen payout ratio ini di kurang lebih level di atas 70% Bapak Ibu ya. Secara overall malah sering 100% Bapak Ibu, dengan nilai yang juga tidak kecil. Ya, jadi memang merupakan sebuah poin yang menarik juga bagi ITMG ya. Karena perusahaan ini Bapak Ibu kalau investasi di ITMG, tentu kita berharap dividen dan ini diberikan oleh ITMG. Jadi ini merupakan salah satu poin plus menurut saya dengan dividen yield yang tidak kecil Bapak Ibu. Ini merupakan satu ciri perusahaan dengan PCG yang baik. Oke, pada sesi penutup saya juga akan menginformasikan mengenai tantangan usaha daripada perusahaan ya, tentu saja. Karena bagaimanapun, meskipun terjadi penurunan produksi daripada coal ya oleh negara-negara produsen seperti Indonesia, seperti Amerika Serikat, Australia dan sebagainya, namun hal ini juga diikuti dengan penurunan permintaan coal Bapak Ibu ya, yang juga signifikan. Sehingga hal ini kedepannya belum mengembalikan kondisi oversupply daripada produksi coal batubara Indonesia ya Bapak Ibu, sehingga masih ada peluang harga batubara mengalami penurunan. Namun di balik tantangan usaha tersebut juga terdapat peluang di mana dari sisi negara Cina ya, yang memang merupakan barometer konsumen serta produsen coal dunia, ini mengalami pemulihan ini dari sisi ekonominya ya, terlihat daripada indeks PMI yang mengalami rebound, dan sejak Mei Februari 2020 itu mulai mengalami rebound ya, jadi mulai kembali ke level yang sesuai dengan September 2019. Nah, hal ini tentu saja membuka peluang bagi negara-negara eksportir seperti kita, khususnya coal ke negara Cina Bapak Ibu ya, karena bagaimanapun selain Cina merupakan produsen coal besar, mereka juga merupakan konsumen coal yang sangat besar. Oke, jadi harapan kita, view kita masih akan positif seharusnya untuk tahun 2021. Ya, 2020 mungkin bisa kita anggap sebagai tahun yang kurang baik, namun seharusnya view kita ke 2021 akan baik. Oke, demikian sharing saya pada kali ini. Silakan like, share, dan komen video ini Bapak Ibu ya, bisa kita diskusikan. Serta subscribe jika ada bermanfaat. Dan nantikan video part 2 daripada ulasan saya. Thanks for watching.